Bisa gak sih ini gue senterin gitu biar mancing dia keluar gitu? Come on, come on, come on, come on, come on. Hello, 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 ayo mas bro. Anjir. Yo, halo, what's up guys? Bye guys, sama gue Vinda. Setelah di video kemarin itu kita telah mencari-cari Jane. Kita terjebak di satu sekolah. Ini kita masih dari sekolah ini ya, ngomong-ngomong. Tapi kita akhirnya telah masuk ke laboratoriumnya setelah kita dikejar-kejar oleh hantu cewek. Yang gue masih gak ngerti itu cewek kayak hantu bunuh diri ya. Karena kita juga kemarin, gue lupa sebutin kalau seandainya kemarin itu ada surat ya. Di surat itu ada disebutin kalau seandainya ada, kayak si cewek ini tuh punya pacar atau gimana, gue gak tahu. Atau si cowok yang nulis tulisan ini, gue gak tahu itu cewek atau cowok, dia itu bunuh diri guys, karena dia ngerasa gak seneng kalau sendiri dipisahin sama pacarnya. Gue gak tahu apa yang terjadi, tapi ya, dan kita juga ngejar Jane, dan di surat yang tadi kita lihat tuh, Jane tuh udah ada tanda-tanda kayak komplikasi, kayak dia tuh udah rada sakit jiwa gitu loh. Dia menulis di satu surat yang sama, dia itu happy tapi sekaligus marah. Jadi ya, gue gak tahu apa yang terjadi di situ. Oh ya guys, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like video ini dan share video teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk komentar gimana menurut kalian tentang story sejauh ini. Dan ya, jangan lupa juga untuk cek playlist yang bakal muncul setiap berapa menit di atas ini. Atau kalian bisa cek langsung playlist yang ada di bawah. Siapa tahu ada game yang kalian pengen gue mainin tapi gue udah mainin, kalian bisa cek langsung di bawah di deskripsi karena itu lengkap. Dan akan selalu gue update setiap ada game yang udah gue kelarin. So ya, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Ya, kita itu kemarin udah sampai di ruangan ini. Dan gue yakin ruangan ini kekunci sendiri. Ya kan? Ruangan ini kekunci sendiri, gue gak ngerti gitu. Ini ruang juga gak bisa dibuka. Dan ini juga apalagi, bahkan gak muncul putih-putihnya guys. Find Jane. Ya, quest kita dari kemarin itu find Jane mulu. Dan siapa yang bakalan, gue masih gak ngerti orang macam apa yang naro lilin di ruangan seperti ini ya. Ya, terus gue mesti masuk kanan atau kiri? Di kanan ada setan sih, gue gak mau ya. Di kiri juga kayak ada setan. Oh enggak. Oke okay guys, yang di kiri aman sepertinya. Kita lihat dulu apa ini. What's this? Description to go summoning. Aduh, ngapain sih pakai cara summoning segala? Sentence incense, ya hiyo ya, is the main tool used in every religious ritual. By lighting the sentence incense in incense in different amounts, you will result different outcomes. However, if one is lit, it means as a means to summon spirits to you. Those who what? Jadi cerita kalau seandainya kita masukin satu incense atau apa, satu hiyo, itu tanda kita mau memanggil jiwa-jiwa gitu ya, arwah-arwah gitu ke kita. Tapi kalau seandainya lebih atau apa, gue nggak tahu tuh, nggak ada lanjutan ya. Ini bisa dibuka kan? Dari tadi tuh gue dengar suara kretek-kretek, oh my god. Lah kalau seandainya gue liat, berarti gue pasti kena dong. Gimana sih ini? Tapi nggak bisa lewat sini juga ya. Okay then. Kan. Berarti gue mesti sembunyi dong. Sembunyi di mana ini, woi? Halo. Ya mati dah gue. Minggir. Astaga, gue nyangkut. Gue gak tau berapa kali gue mati di game horror, tapi yang jelas sudah banyak. Dan kalau seandainya gue di dunia nyata, kemungkinan gue udah reinkarnasi beratus-ratus kali ya. Seperti gue ini emang kucing dalam wujud manusia ya. Software kucing, hardware manusia emang gue nih. Gue bener-bener gak ngerti gue mesti ngapain anjir. Jangan-jangan tadi tuh di sebelah kiri itu gue ada jalan, tapi gue gak nyadar gitu kan. Coba kita lihat ya setelah ini ya. Alright. Aduh, itu suara guguk dari mana sih? Itu kok di bawah merah-merah ya, ngomong-ngomong ya jendelanya. Ya gue gak nyadar sih, detail-detail seperti itu ada sesuatu yang gak akan gue lihat juga sih. Ya, mana kita sekarang? Halo. Ah, mampus tuh. Itu tujuannya apa, gue juga masih gak ngerti anjir. Oke, nice. Sembunyi dulu. I'm smart, baby. Ya, jadi cerita kita mesti narik dulu si setannya itu ke situ. Udah gitu dari ruangan yang kedua kita baru kabur ke sini ya kan. Emang gua tuh pinter gitu loh.
meskipun ada blow on kadang-kadang ya, tapi ya udahlah. Oke, hantu di jalan, kita bisa keluar sepertinya. Dia nggak akan nengok kita juga sepertinya. I guess, I don't know. You say I'm crazy. Ini udah nggak serem sih ya, kosan dia cuma dia doang, entah kenapa nggak serem ya. Dia tuh bisa lihat gua nggak sih? Nggak ya. Itu terus tujuannya tuh kita mau kemana gitu loh? Kesono kah? Oh my god. Kok dia bisa liat gua anjir? What the hell? Oh my god. Astaga, dia liat gua coba. Gimana sih cerita? Move away, damn it. Move. Yo bro, close the door, damn it. Close the door, damn it, and hide. Hide. Gila, hantu bisa buka pintu enggak tuh? Hantu sekarang lebih pintar daripada anak umur 6 tahun ya. Aja bla 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 bla. Gua tahu dia dekat gua. Lagian hantu aja pakai senjata katar, coba gua enggak paham lagi anjir hantu pakai senjata gimana sih? We search together forever. Itu kayak satu lirik lagu ya. We're together forever. Hai rambut. Okay. Is it okay now? Nafas dia masih dekat sih, tapi seperti itu udah aman untuk keluar. Okay then. Ya, ini lilinnya kan? Ya, incented incense description. A stick of scented incense. Ya, kita ambil dulu. Gua enggak tahu sebenarnya kita butuh berapa sih untuk semua ini tuh. Ah ya. Oh my god. Dude, mabro. Oh lah, acu. Oh my god. Astaga. Gila itu ditusuk dadanya ya. Sakit juga anjir ngebayanginnya. Jauh amat anjir ngulangnya. Alah. Hai hantu. Alright then. Get out. Let's get out. Okay, nice. Let's get out. Berarti emang kita mesti lari ke sini terus langsung sembunyi kayaknya kali ya. Or no? Get out. Okay then. Nice one. Oh, gua ngerti. Berarti kita tuh mesti balik dari kiri sono. Soalnya kosan deh, kita balik dari kanan sini. Ujung-ujungnya kita bakalan ke spot sama si hantu merah-merah itu. Dan ujung-ujungnya kita bakalan dikejar-kejar sama kuntilanakin lagi. Oh alah cu. Oh alah. Ya udah mati dulu. Itu fail banget sih. Dead failed. Gua kira dia udah keluar. Ternyata dia masih deket gua ya. What the heck, dude? Hai, come on. Alright then. Ya, ini gua udah nggak butuh ya. Tunggu suara pintu dulu. Ini sih tutup kali. Tutup dulu ya. Okay, nice. Oh my god. That scared the hell out of me. What the heck, dude? Really, bro? Oh, dia seperti nggak bisa lihat gue di balik ini ya. Dia kayak nggak bisa lihat gue di balik lilin ya. What the hell? Tapi ya udahlah. Right then, let's run. Terus sih, gue mesti lihat mana dong kalau ada dia ngeliatin sini terus.
Oh, bisa. Nice. Oke, ambil. Mata dia masih ngarah sini coba. Oke, nice. Nice. Oke, good one. Oke, satu udah kepasang. Good. Astaga, dia kesini gak tuh. Dia kenapa dua-dua jalan? What the hell, dude? Astaga, dua-duanya ikut-ikutan jalan gak tuh? Gak paham lagi gua. Oke, bisa. What the hell? Ini kalau kita kesini ada apa? Coy? Cepet banget ya udah nyampe di belakang gua. What the hell? Hey, my bro. Come on. Run. Oh my god. Oh alah, ini apa? Ya elah, jalan buntu, oke, siap. Gua sembunyi aja bisa enggak? Let me just hide in the darkness. Terus gua kenapa di sini ya? Kok lagian ada jalan sini sih, gimana sih? The heck? Suara dia sih masih di kanan gua, guys. Tapi dia masuk ke mana sih itu? Oh, keluar lagi kah? Berarti kita bisa searching di sini dulu ya. Ini apa? Enggak bisa dibuka semuanya, gimana sih? Oh, ini bisa nih. Ada apa di sini? What's this? Apa itu tuh? What the heck? Really? Apa ini? Missing girl found dead. On October 3, police found the body of Miss Patra Srisakul Bell in the multipurpose room that was shut down in the engineering faculty building of Kanayao University, which is believed to be the reason why the body wasn't found. The unbearable smell of the body led to this horrifying discovery. The body was still in a uniform, submerged in blood. There is no report yet whether or not this was a suicide or murder. But there were a lot of nails found next to the body. The body was sent to the coroner and we hope the autopsy will reveal the cause of her death. Okay, then, seperti sih kalau menurut gue ini suicide ya. Ya, ini mungkin lemari tempat dia ditemukan meninggal ya. Kok gue nyampe di sini sih? Oh, jangan-jangan ini. Lah. Eh. Di mana itu anjir? Oh, alah. Ah? Apa sih kok gue bisa balik lagi ke situ coba? Gua gak ngerti loh, kok gue bisa balik lagi ke sono? Itu kan itu tempat pertama kali kita datang loh. Tempat yang kayak dormitory gitu yang paling awal banget di video paling pertama kalau sendiri kalian lihat tuh ada loh itu loh. Nah, coba ya gua mau lihat itu loh. Get out of this place. Kayak kita bakalan ke kanan ya kan. Nah, di sini nih. What the hell, my bro? Crowbar. Seriusan balik lagi sini. If all the candles are put out, maybe the door could open. Candlesnya di mana masalahnya? Candles yang lainnya di mana? Kita mesti nyari lilin kah? Astaga. Ini gak ada tempat sembunyi, coy. Gimana dong? Jadi gue mesti kemana nih? Oh, gila, ada poster game, ada jam bagus gitu, ada biohazard gak tuh di sini? No fotografi, siap. Kok dia di kanan ya? Oh, ini ada satu lilin yang bisa gue put out ya. Oke, nice, mati dia.
Oh my god. She is there, damn it. Run 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 run, tutup 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 tutup. Aduh, ini game horror stealth kayak gini tuh gua sebenarnya antara demen gak demen, tau gak sih? Mesti nunggu-nunggu dan sabar-sabar, mesti bener-bener dengerin arah dia jalan tuh kemana gitu kan. Gue mesti bener-bener dengerin guys, ini dia menjauh teman dekat gitu loh. Gue mau lihat peak. Nah kan? Oh shoot. Dia kayak sini guys. Oh my god. Dia lihat. Oh my god, calon-calon mati lagi nih. Loh kok dia malah kabur? Please masuk kiri please. Masuk kiri please. Aduh dia malah masuk kanan lagi coba. Gue cuma mau mademin lilin doang gitu loh. Aduh susah amat dah. Come on. Bisa gak sih ini gue centerin gitu biar mancing dia keluar gitu? Come on, come on, come on, come on, come on. Hello, 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 ayo mas bro. Anjir. Oh shoot. Oh shoot. Malah beneran dong kepancing dia kesini. Please jangan nengok sini. Jangan nengok sini. Ya, yeah, she's stupid as hell. Dah, sono, 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 sono. Jalan ke kiri, please. Jalan ke kiri, jalan ke kiri, please. Jalanlah ke kiri. Pergilah kamu ke kiri. Jalan ke kanan. Oke, okay, nice. Oke, okay, dah masuk sono ke kiri. Good one. Good, 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 good. Mana sih yang perlu ditiup dari kanan tuh? Di sini ya kayaknya. Ya. Gak ada dong. Room number 102. Room number 102. What the hell? Apa ini? The second piece of photograph of the couple. Ya gua enggak tahu itu fungsi untuk apa. Oh my god. Harusnya kalau gua sembunyi di sini dia enggak akan ke sini sih. Harusnya. Ah, shit lah. Kemana dia? Oops. Oke okay, Den, mumpung dia lagi eksplorasi sono, gue mau tutup dulu. Alright. Gue mau lihat. Itu ruang berapa sih? 105, 110. Ini tuh talinya tuh ngarah ke tempat kita mesti jalan ya kan? Oh shit. Oh my god. Please jangan kesini dong, jangan kesini dong, jangan kesini dong, jangan kesini dong, demi apapun jangan kesini dong.
Nggak kan dia nggak kesini kan? Oh my god. Oke, dia kesono. Masnya ruang 102 tuh yang mana ya? Oh, sini kah? Oke, nice. Kemana sih benang-benangnya itu? Oh, ini sini ya. Oke, nice, dia nggak lihat kan? Good. Ah, ini dia kunci SOS 2 ya. Oke, nice. Kita bisa buka. Mana lilinnya? Tutup dulu ya. Ngomong-ngomong, ini ruangannya kok kayak mirip-mirip gitu sama yang sebelumnya ya. Entah kenapa mereka kayak seperti fans benda yang sama. Dah, kita udah bisa matiin dan right, we can get back now. I think. Oh. Dude, please don't open the door. Apa ini? Oh, siap, bisa sembunyi di kendi ternyata ya. Astaga, ini di mana sih dia tuh? Ini putih-putihnya malah ngalangin pintunya tau gak sih? Gua gak bisa lihat gara-gara putih-putihnya ngalangin pintunya. What the hell? Alright, buka dulu. Excuse me, my friends. Pelan-pelan. Squee. Excuse me. Gak ada. Oke, siap. Lagian apartemen macam apa yang pintunya dijebol? Yang temboknya dijebol kayak gini ya? Duh, dia deket banget lagi. Dia tuh ngelangkah kesini ya? Oh, enggak. Keluar juga. Oke, siap. Where is she going? Oke, biarin aja dia lewat situ, kita lewat lubang di sini aja. Jadi kalau sedaya ada apa-apa kita bisa sembunyi di sini ya. Mau kemana dia? Kita bisa lewat sini nggak sih? Oh, dia bakal balik ya di sini. Oke, nice. Nah, gitu dong. Tapi ini sih bukan nggak ngomong, nggak bisa ya. Oke, deh, ya kita tungguin aja dia di sini ya. Gua tahu dia lagi jalan ke sini, nggak usah ngepick. Stepnya udah mulai kedengeran, guys. Ya, gua bahkan nggak tahu gua mau sih cerita apa di sini ya kan. Dia masuk ruangan mana tuh? Kesono please. Oke, nice. Aku suka. Jalan sambil mundur guys, gue mau lihat dia kemana. Udahlah, lari aja. Alright, ya akhirnya kita bisa buka pintu ini ya. Nice, ada pintu di depan guys. Nah lo, what the hell? Halo. Kok ceritanya kita balik kemana ini tuh? Oh, nice. What's this? Where's this place? Is Jane here? Love. Di sini. Ya, guys. Alright, guys. Gue udahan dulu untuk episode kali ini. Jadi ceritanya di sini sebenarnya gak ada cerita yang gimana-gimana banget sih. Dari tadi kita cuma dikejar-kejar hantu dan betapa menyebalkannya hal ini. Kita intinya masih ngejar-ngejar Jane, tapi kita bahkan nggak tahu di mana. Kita nggak tahu di mana. Gua nggak tahu ya. Seperti kalau seandainya ada cerita yang masih gua lupa untuk tambahkan di sini, berarti gua bakalan tambahin lagi di episode berikutnya di opening.
Saya guys, kalau sudah kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And ya, hit that subscribe button, hit that like button, and jangan lupa untuk komen sejauh ini ceritanya gimana. And I'll see you again next video. Jangan lupa juga untuk cek playlist di bawah ataupun playlist yang muncul setiap 5 menit sekali. And I'll see you guys video. Thank you for watching, happy gaming, and bye bye.